Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera para pencinta wedhus-wedhus seluruh Indonesia ya. Nah, kali ini saya sedang berkunjung di kandang Mas Eli, yang katanya ini sukses di kandang penggemukan kambing jantan ya Mas Bro. Seperti apa nanti kita akan tanya-tanya. Nah, selamat sore Mas Eli. Sore. Nah, ini Mas Eli ini masih kebetulan ini masih kakak saya, saudara saya ini Mas Bro. Nah, kali ini kita tanya-tanya kepada Mas Eli ya. Mas Eli kalau boleh tahu ini sudah berapa lama Mas berternak kambing penggemukan ini, kambing jantan ini? Wah, saya sudah lumayan lama. Berapa ya? 7 tahun. Sudah 7 tahun ya Mas Bro. Sudah cukup lama sekali ya di bidang kambing penggemukan kambing jantan ya Mas Bro ya. Dan bisa dilihat sendiri ya kambingnya super-super. Awalnya dulu saya piara itu betina, terus beralih ke jantan. Oh, dulunya itu Mas Eli ini beternak di breeding kambing betina ya Mas Bro. Dan sekarang beralih di kambing jantan. Alasannya apa Mas? Ya, prospek penjualannya itu memungkinkan. Oh, kalau penjualannya lebih menjanjikan yang jantan ya Mas Bro. Jantan. Apalagi di musim Lebaran Haji itu memungkinkan, tapi ini enggak tahu karena ada corona ini. Oh, sekarang ini ada pandemi virus corona ya Mas Bro. Jadi agak kesulitan untuk kambing-kambing ya. Harganya sangat murah. Nah, ini sangat super sekali ya Mas Bro. Ini makanannya daun singkong fermentasi. Daun singkong fermentasi untuk makanan. Ini asli PX ya Mas ya? Iya. Itu PX 6 bulan itu. Nah, ini peranakan Etawa ini. Kepalanya nonong. Kambingnya super-super. Ini untuk jumlahnya kalau boleh tahu ini ada berapa ekor Mas? Sekarang yang saya miara 30 ekor. Oh, yang di sebelah sana itu juga Mas Bro. Sangat banyak sekali. Sampai ujung sana. Jumlahnya ini ada 30 ekor. Dan katanya juga masih ada di mertuanya Mas Eli itu. Iya, masih. Yang di mertuanya ada berapa Mas? Ada 10. Oh, yang di mertuanya itu ada 10 ekor Mas Bro. Itu satunya masih cempil hitam lagi. Enggak dijual tapi itu. Ini sudah berapa bulan dipelihara ini Mas? Ini sudah 2 bulan ya? 2 bulan? 3 bulan setengah. 3 bulan setengah? Iya. Dengan bibitan? Bibitan ya bermacam-macam. Ada yang 800, ada yang 900, ada yang 700. Jadi kalau pukul rata itu kira-kira paling sekisaran 850 atau 800 ya Mas ya? Ya 850 untuk per ekornya kalau dipukul rata ini Mas Bro. Dan kalau sekarang ini kalau 13 kayaknya ini belantik tidak nolak ini Mas Bro. Dipelihara 3 bulan setengah. Jadi keuntungan per kambingnya itu kisaran 450 ya Mas Bro. 450 per ekor kambingnya. Bisa dikalikan sendiri jika 30 ekor kambing punya milik Mas Eli ini ya. Besar-besar sekali. Jenisnya ini kebanyakan kambingnya apa Mas ini Mas?
Rambon ya. Rambon Jawa. Rambon. Seperti Rambon ini. Rambon Jawa. Tetapi ini, ada yang PX tadi. Ini ada yang kacang satu. Ini kacang ini. Kambing kacang ini. Ini. Kupingnya pendek. Kayak kambing Jawa tapi ya. Nah, sangat gemuk sekali ya. Untuk pakannya sendiri ini apa mas setiap harinya? Setiap harinya daun singkong. Kalau di tempat saya ini memang kebanyakan daun singkong ya mas bro, karena petani daerah sini ini peladangan otomatis petani singkong ya mas bro. Dan di situ juga ada peranakan etawa, itu ada dua itu yang peranakan etawa super itu mas bro. Nah kalau di sini, nah ini super nih mas bro, tapi cek ndelik deh enda saya mau. Wah, bisa dilihat sendiri kupingnya mas bro, koyok meteran dawa nih. Dan konon katanya dari tetangga-tetangga ini Mas Eli ini sukses di penggemukan kambing jantan ya mas bro. Kita tanya apa yang diperoleh mas dari kambing penggemukan kambing jantan ini? Ya alhamdulillah bisa beli sesuatu. Oh ini Mas Eli ini bisa beli tanah mas bro, saya tahu sendiri bisa beli tanah dan bisa gade-gade tanah milik orang ini dengan usaha kambing penggemukan ini. Kalau yang pernah Mas Eli lakukan itu sekali bongkaran itu bisa menghasilkan omset sampai berapa mas keuntungannya? Ya keuntungannya ya berapa ya, separoh harga lah. Kalau ini penjual dari pembelian bibit misalkan kalau kita bibitnya ini pukul rata 850, berarti kalau 30 ekor itu sekitar 24 berarti 12 jutaan ya mas bro. Iya. Untuk sekali panenan, sekali bongkaran itu berapa bulan mas lamanya itu mas? 5 bulan. Kalau lamanya itu 5 bulan, kalau cepatnya 3 bulan panen. Nah mungkin itu saja video yang bisa saya bagikan. Semoga Mas Eli ini bisa banyak menginspirasi teman-teman yang masih malu untuk beternak ya. Semoga video ini bermanfaat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedulur, salam beternak.